Bupati Sambas Satono menutup kejuaraan badminton Pemdes Cup Desa Sulung yang berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Sulung, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Jumat 7 Oktober 2022. Kedatangan Bupati Sambas disambut antusias oleh masyarakat Desa Sulung dengan diiringi musik tanjidor. Hadir bersama Bupati Sambas Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sambas, Kapolsek Sejangkung, Kepala Desa Sulung, serta masyarakat Desa Sulung. Kepala Desa Sulung Hambar mengatakan rasa bahagianya karena Bupati Sambas Satono merupakan bupati pertama yang berkunjung ke Desa Sulung, sehingga menjadi kedatangan yang sangat dinantikan oleh masyarakat setempat. Karena beliau menjabat, bupati itu yang pertama beliau hadir di Sulung. Ya, bukan hanya masyarakat yang luar biasa sekali, saya pun luar biasa sekali. Ya, sampai rasa tak ditunggu-tunggunya kedatangannya. Bupati datang kok, samping bersilaturahmi, ya, mudah-mudahan dia datang, ada yang kembali kami itu. Ketua Komisi 4 DPRD Sambas Anwari mengharapkan Pemdes Cup ini sebagai ajang silaturahmi dengan menjunjung tinggi sportivitas untuk menciptakan rasa aman kepada pemain maupun pendukungnya. Pemdes Cup ini diharapkan merupakan ajang silaturahmi kita, ya. Kita bantu kepolisian untuk keamanan ketertiban, ya. Kalau kita tidak aman, kita tidak bisa melaksanakan itu. Ya, kita bantu ibu-ibu, bapak-bapak semua, ya, dalam rangka kita melaksanakan apapun kegiatan di kampung, tentunya rasa amanlah yang perlu kita junjung tinggi, yang kita dahulukan, ya. Bupati Sambas Satono mengucapkan terima kasihnya atas undangan yang diberikan kepadanya. Bupati berpesan kepada masyarakat, yaitu pemain maupun pendukung, untuk selalu menjaga sportivitas, selalu menjaga keamanan, dan menjadikan Pemdes Cup ini sebagai ajang silaturahmi bagi masyarakat Kecamatan Sejangkung khususnya. Lebih jauh, Satono berpesan kepada masyarakat Desa Sulung untuk memanfaatkan perkarangan rumah mereka untuk menanam berbagai macam sayuran yang selalu digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Bupati Sambas menjanjikan bahwa tahun depan akan menggelar turnamen badminton Bupati Cup di Desa Sulung, Kecamatan Sejangkung. Lebih lanjut, Bupati Satono juga akan memberikan bantuan pembangunan masjid di dua dusun Desa Sulung, yaitu Dusun Medang dan Dusun Sebataan. Kita tahu, alhamdulillah Desa Sulung petani itu amat koleng, tanah koleng, skorpik, artinya masyarakat di Sambas, masyarakat Sejangkung, masyarakat Sulung, sudah pintar-pintar dan cerdas-cerdas. Jadi utangnya api pun soal skorpik, damai dan tentram. Ini bagian dari KBBP, bantu polisi, bantu tentara, dari pasukan di kampung halaman itu yang terjumpa. Tanah samping rumah ini enak, belakang siok, tau ke siok? Menurut tanah ini yang hidup, cabai, tomat, terung, timun, kangkung, sawi, ada yang sini petani di rumah ini, di kebun ini. Petani, saya menyambut baik, itu sampai ke Pak Rambo. Pak Heri, yang datang tahun depan buat tingkat di sini. Kedua, saya lihat ada sedang bangun di sini. Betul ke? Mana itu di sini? Saya bantu untuk mungkin, sekarang proposal 25-25. Akhir sambutannya, Bupati Sambas secara resmi menutup turnamen badminton Pemdes Cup Desa Sulung tahun 2022. Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan.